Selamat datang kembali di channel ini. Gimana game jangan dibikin pusing tapi dibikin have fun. Oke. Oke, di sini kita akan bermain PS 2017. Oke, di sini kita bermain Master League dengan tim yang bukan original. Apa original ya? Enggak tahulah. Ya pokoknya begini. Oke, di sini kita pakai Manchester United dengan susunan pemain yang apa ya? Tuh lihat kiper aja 59 ratingnya anjir. Ya udahlah. Tapi kalau menurutku ya Master League ya kayak gini, harus dari nol. Oke, jadi di sini kita main Master League di mana kita pakai tim Manchester United tentunya, bisa dilihat sendiri ya. Dan kita masih di divisi 2. Oke, kita ini pertandingan keberapa saya tidak tahu, saya lupa ternyata. Kemarin sudah ngerekam tapi baterainya habis, terus saya males nungguin baterai penuh. Oke, nggak usah banyak sensong. Waduh, ini bajunya yang agak oke dikit lah. Ini lebih cus. Let's play. Aduh. Oh, selamat dah. Lu banget. Hello and welcome to all of our viewers from around the world. We have quite a gaming semoga prospect here. Ini ada enggak feedback suara. Oke, ini adalah gameplay PES 2017. Dimana kita pakai timnya tim yang orang-orangnya pada lengop. Tuh. Nggak tahu ya, makin kesini tuh pas makin susah gameplaynya, nggak kayak yang dulu-dulu tuh, yang di PES 2013, 2013 itu menurutku paling bagus ya, PES paling bagus tuh, 2013 tuh. Bisa ngapain aja lah di situ tuh, apalagi patchnya patch edit kan. Udah mulai 2015 kayaknya PES edit udah ngeluarin patch buat PES. Itu kan blok banget. Ini kita lawan apa sih? Bri apa sih? Birmingham. Gak tau lah. Pokoknya ini kita di divisi 2 coy. Kita harus mencapai klasemen 1-2 lah buat masuk ke Premier League kan. Gak tau ini si Ibrahimovic dan kawan-kawan masuk di mana, nggak tahu. Ya kita masih bagus. Jadi kalau main dengan tim-tim kayak gini tuh level profesional aja kita nggak bisa ngegolin, soalnya aku udah coba level profesional kalah. Jadi tim regular aja, regular juga begini susah ya. Bristol were quick to defend their manager in the wake of criticisms leveled at him in recent days. Ngoper kemana? Criticism upon himself by making substitutions that didn't really make sense. They added confusion when he really needed cohesion. He's dealt with that well. He's made sure that won't get through. Kalau di 2017 kayaknya sih seruan FIFA ya. FIFA itu baru ada gameplay apa tuh di Journey ya, si Alex Hunter. Kalau di sini kayaknya belum ada deh. Di sini sih udah ada dulu ya. Apa? Heran soal. Kalau di sini apa sih? Become a legend ya. Become a legendnya tuh, tapi nggak kayaknya sih nggak seseru. Ya udah, kalau dilihat gameplaynya FIFA ya emang nggak seseru FIFA sih. FIFA kan bener-bener itu story mode ya, ada plot-plot ceritanya dimana bener-bener kita perjuangin satu orang gitu. Kita bener-bener kayak masuk tim dan ngerasain dibuang lah, ngerasain latihannya gimana. Kalau Become a Legend kan ya cuma main-main aja gitu lah, kurang seru. Tapi mau beli FIFA harganya mahal. Kalau dari 2000 zamannya PS1 2000 berapa sih 2000 nggak tahu lah, lupa. Mungkin dari PS1 yang terkenal emang Winning Eleven ya, Konami
yang sekarang jadi Pro Evolution Soccer. Aku aja main FIFA itu terakhir FIFA 98 di PC. Ya begitu permainannya. Tapi tetap sih paling bagus emang PES 2013 lah. Sampai ada cutscene waktu di Master League itu, ada cutscene manajernya marah-marah kalau kita kena kartu kuning atau kena kartu merah. Di sini tuh nggak ada. Tapi PES paling bapuk sebenarnya itu PES 2015 soalnya. 2014 aku nggak main soalnya 2013 tuh emang udah enak banget, jadi nggak pengen update ke 2014. Yang aku main 2010, 2011 nggak main karena 2010 juga bagus. Akhirnya upgrade karena banyak transfer ya. Transfer jadi upgrade 2012, 2012 ya begitu. Gameplaynya terus ganti ke pas 2013. Nah itu paling gokil sih 2013. Dari segi gameplay dan edge itu sampai mana tadi ngomong. Dari segi gameplay dan grafik ya udah 2013. Tuh baru menit ke 38 udah habis tamina. Flashing man dan gak masuk. Ya kalau masuk dibayar mahal itu. Yaulah. Oke, kita masih berusaha buat dapetin klasemen 1-2 bisa masuk Premier League. Tapi kalau pemainnya begini sih belum sih ya masuk Premier League. Ini begini sih. Dan pendapatan tim juga nggak seberapa, jadi susah kalau mau transfer, paling nyari yang free agent. Wih, gimana sih lu? F. Eriksson, Elgjur, iya bagus sekali. Crossing kalau nggak masuk. Sorry ini lagi pilek nih, suaranya bingung. No goal in first half. Oh Bristol City, yes. Kayaknya pernah dengar sih. Ya kita nggak boleh imbang coy, kita harus selalu menang. Ini padahal reguler tuh. Gini susahnya coba. Ini pernah main nih. Apa sih yang paling tinggi tuh superstar? Gila itu permainannya. Oh. Mana sih ah? Ya masih main di Master League ini dengan tim besar Manchester United, dengan tim dengan susunan tim kayak gini tuh kayak Manchester United bangkrut, pemainnya dipecat semua, terus kita mut orang pinggir jalan disuruh main bola gini. Loh, oh, bagus ding. Iya. Gini, bisa nggak? Wih, ketinggalan bolanya. Ah, gimana sih? Ayo dong, harus menang dong. Menang dong, ah. Ah. Iya, bagus. Ya. Lu ngoper aja nggak kong ah. Ya. Oke, tenang, short pass, short pass. Ya Coutinho. Eh, bukan. Ini reguler kayak gini loh. Reguler, men. Siapa yang sebenarnya nggak bisa main? Pemainnya lah. Tuh. Good. Oh. Battles to win it back. Ya. Bagus. Tenang. Oper. Pengek coy. Oh iya.
belum ini substitusi ganti. Siapa apa aja. Udah itu dulu sementara. Yuhu. Oh ya, di 2017 ini Mas Asinata sebenarnya nggak dapat lisensi ya, nggak tahu kenapa biasanya tuh dapat ya. Juga kalau dapat kan seru tuh, kalau misalnya di home kan kita di Old Trafford ini nggak tahu stadion apa. Nggak tahu ya kenapa nggak dapat lisensi ya. On banget loh. Aku sih belum nyobain FIFA ya, FIFA. Waktu itu mau nyoba apanya, trialnya belum sempat nyoba, udah rilis. Jadi belum sempat nyoba deh. Mau beli juga ribet lah. Ini kan di Origin kalau FIFA ya. Itu kan belinya di Origin. Oh iya, ini PES-nya juga bukan PES ori, ini PES tan, tapi lumayan lah. Oke. Masuk. Gak masuk, coy. Ini gimana mau masuk Premier League kalau mainnya begini coba. Ya, tenang. Udah menit 72 lo masih kosong-kosong aja nih. Siap. Oke. Siap, Josh. Mantap. Aduh. Ini ngoper kemana, anjir. Aduh. Shooting langsung. Apakah imbang? Gak akan imbang. Ini ngoper kemana, Bahlul? Oke. Kipernya terbang lu. Terus pisan ya kayaknya. Lah, usah substitution cuma kiri. Just 5 minutes left. Awas. Good challenge. He just stood firm. Ya, serang. Ayo kamu bisa. Ya, stamina-nya habis. Iya. Sliding. Waduh, pusing saya. Pusing. Aduh, 89 menit 89. Iya. Ninggal. Susah ternyata. Tenang. Iya, short pass. Harvey. Apakah dia bisa flashing? Ah, tolol kiri. Imbang. Direkam malah imbang. Sin sambil grab ya kan. Well, neither side could get over the line. Taulah mana perlu masuk. Begini masuk Premier League mana coba tim ini tuh. Kayak masih still development, masih menunggu free agent yang kita sodorin kontrak kemarin. Kita akan lanjut terus sampai nanti kita dapat gelar Liga Champion. Oke, guys. Sampai segini dulu video singkat kali ini. Mungkin ini udah lebih dari 10 menit. Lumayan kan, lebih 10 menit. Oke, guys. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe
dan like share video ini, dan kita akan update selanjutnya. Oke, okay? Thank you for watching guys. See you again. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. I already bag most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on. I see what you're trying to do, that's not even kinda new. That's that shit I've been on.